Ketua PID dan anggotanya, juga Ketua PKD, juga Kepala Pemerintahan Negeri Lopi Muyo. Beliau jabatannya banyak itu. Yang saya hormati pula teman pendamping inovasi desa, yang saya hormati Bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, juga tokoh perempuan. Lalu Bapak yang masuk di sini Balai Negeri ini, kalau kita injak, kalau debu dan sebagainya, sekarang sudah berubah. Juga ada pembangunan lainnya. Juga ada dana-dana lain untuk pembinaan, untuk dan lain sebagainya. Kalau belum, kalau ingin mengetahui yang sebenarnya, silakan tanya di perangkat saya. Saya Kepala Pemerintah Negeri, pejabat Kepala Pemerintah Negeri, ini hanya jawab dalam hal yang ya bekerja lah, bekerja yang profesional, bekerja sesuai aturan. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi dan secepatnya akan ada pemindahan, ada pemindahan definitif. Baik itu saya dan juga cepat keluar dari ini. Kalaupun mungkin 2019 belum ada definitif, kalau Bapak Ibu demikian tadi sambutan dari Bapak Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Cibuana. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua BPN. Bapak beliau mempersilahkan. Terima kasih kepada waktu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara singkat saja biar kita sebagai masyarakat ini terus terang. Dua orang kurang aktif tapi tidak sempat no. Kapangnya menolak. Proses orang tua seperti saya. Jadi kalau melihat dari pemerintahan yang pertama ini, urutan yang 1, 2, 3 sampai 9, satu dulu sampai baca hasilnya juga ini. Kalau memang belum nanti rakyat bisa tanya. Jadi pokoknya begitu. Misalnya bikin tanya jawab saja dulu satu persatu. Oke, terpoin. Jadi sampai terangkan nomor 1 sampai nomor 9 itu setuju atau tidak dan sudah dilaksanakan atau belum, nanti rakyat bisa memahami. Sekian. Siap. Baca kembali ya. Iya. Untuk
silotap dan tunjangan. Silotap artinya penghasilan tetap, itu yang merupakan pendapatan bulanan yang bersifat tetap. Mulai dari kepala desa sampai kepala dusun, itu yang disebut dengan perangkat. Kemudian operasional RP. RP ini kita tahu mereka adalah lembaga resmi, lembaga kemasyarakatan, mereka juga bukan perangkat. Dan mereka tidak boleh mendapatkan silpa atau tunjangan. Maka yang diberikan kepada mereka adalah yang bersifat operasional. Ini sesuai dengan peraturan bupati yang ditetapkan dalam paku. Baik Bapak-Ibu, selain dari 9 item yang sudah saya sebutkan ini, apa kira-kira ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Kami persilahkan. Atau setuju ini? Setuju. Gimana? Itu Pilkades masuk di ketiga, dia di pembinaan kemasyarakatan. Akan tetapi untuk Pilkades yang tahun ini sudah kita anggarkan yang tadi saya sebutkan di muka loh, bahwa ada dua kegiatan yang belum dilaksanakan dan ada anggarannya. Yang pertama itu Pilkades, yang kedua pembinaan pemuda. Kedua itu anggarannya masih utuh. Kalau kita anggarkan kembali, lalu yang tahun ini untuk apa? Kan masih ada. Iya, kan kita sudah paham gitu kalau 2019 pelaksanaan, jadi anggaran 2018 ya.